saya Aunty Alia. Okay. Sebelum kita nak mula buat biskut German, kita kena sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Okay. Bahan-bahannya dah Aunty sedia kat depan ni. 125 gram tepung kentang, 80 gram tepung gandum, 40 gram gula icing, 2 sudu susu tepung, apa-apa brand pun boleh, 125 gram mentega dan pewarna yang disukai. Terpulang lah, apa-apa brand pun boleh guna. Okay, mula-mula kita masukkan mentega. Bolehlah semula pukulkan gula icing dan mentega dulu sampai kembang. Kita masukkan tepung gandum dan tepung kentang. Kemudian 2 sudu besar susu tepung. Lepas ni dah gaul rata, kita dah boleh masukkan pewarna. Sedikit sahaja pewarna. Ini kita guna pewarna warna ungu. Ratakan menggunakan spatula. Okey, dah siap adunan kita. Adunan ni kena direhatkan sebentar supaya untuk memudahkan kita menggulung dia sebentar lagi. Okey, kita dah siapkan adunan warna ungu. Okay, sebelum tu tadi, Aunty pun dah sediakan dua lagi warna yang lain. Kita ada warna hijau, ada warna pink. Okay, so cantik tak warna-warna kita?
So Amber, dah sedia untuk mulakan? Sedia. Yes. Sambil-sambil kita nak menggolong, membulatkan adunan kita ni nanti, kita boleh panaskan oven dulu dengan suhu 170 darjah. Okey. So kita tunggu oven panas dan kita mulakan menggolong. Inilah realitinya yang Amber dah siapkan. Tekan dengan aku. Macam ni Amber. Dia mesti, kalau dia dah start melekit dekat garpu kan, celup lagi dalam air. Jangan basahkan lah. Macam ni sekejap. Buat 20 minit. Bakar. Bakar selama 20 minit. Bakar selama 20 minit. Bye. Mencuba. Jangan buang terlalu kuat kerana ini cepat pecah. Jangan simpan banyak tepung kerana bila anda bakar akan menjadi keras dan susah untuk makan kalau gigi kurang. Okey? Kakak Amber ni yang sedap.